Tarik Halilintar pilih Fuji dibanding umrah bersama Aliyah Masaid? Tarik Halilintar membantah tudingan yang menyebut bahwa ia lebih memilih untuk hadir dalam satu acara dengan Fuji dibanding menunaikan ibadah umrah bersama kekasihnya, Aliyah Masaid. Meskipun tidak ikut Aliyah Masaid dalam ibadah umrah, Tarik menjelaskan bahwa ia akan menjemput sang kekasih sepulangnya dari Tanah Suci. Aliyah Masaid sedang menjalani ibadah umrah di Tanah Suci, namun kekasihnya, Tarik Halilintar, tidak ikut serta dalam perjalanan tersebut. Sebaliknya, Tarik disebut hadir dalam satu acara dengan mantan kekasihnya, Fuji, dalam Met Gala Reply TikTok 2023. Tudingan pun muncul, menyebut bahwa Tarik lebih memilih untuk berada dalam satu acara dengan Fuji daripada menunaikan ibadah umrah bersama Aliyah. Namun, Tarik membantah tudingan tersebut dengan tegas, menyatakan bahwa tidak ada keputusan untuk memilih satu acara dengan Fuji daripada umrah bersama Aliyah. Enggak, kata Tarik Halilintar menanggapi tudingan tersebut, sambil menjelaskan bahwa ia akan menjemput Aliyah Masaid sepulangnya dari Tanah Suci. Ia menegaskan niat baiknya untuk menyambut kekasihnya setelah menunaikan ibadah umrah. Tidak hanya itu, Tarik Halilintar dan Fuji juga dijadwalkan tampil dalam satu acara lagi, yaitu Merah Meriah Sportainment pada 14 Januari 2024 di Istora Senayan. Dengan klarifikasi dari Tarik Halilintar, dapat diharapkan bahwa spekulasi mengenai pemilihan acara dengan Fuji dibandingkan ibadah umrah bersama Aliyah Masaid dapat ditepis. Semoga keduanya dapat melaksanakan ibadah umrah dengan khusyuk dan damai.